wabarakatuh. Ya, terus. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Kevin Rifai Channel. Jangan lupa subscribe dan like-nya dan komen. Saya terima dengan tulus hati, lapang dada, Pak U. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi saya terima, nanti saya bina, bimbing dan arahkan ke jalan yang benar. Tapi kantor Juanda gitu. Juannya mulia akan dinikahkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir, saya atas nama keluarga Bapak Cantiman Ibu Garisem mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana kedatangan kehadiran kami telah merepotkan keluarga besar Bapak Rasikin dan juga warga Bungkolor Blok Karanganyar. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada dari keluarga calon mempelai pria yaitu Bapak Cantiman serta Ibu Karisem yang sudah menyampaikan banyak hal, tetapi intinya adalah menyerahkan calon pengantin laki-laki. Silakan mau diapakan oleh Pak Rasiki, intinya mau dinikahkan ya, karena itu adalah sunnah Rasul ya. Baik, untuk mempercepat waktu sambil menunggu waktu pun di balai palebe. Sambil menunggu itu, ya. Kemudian untuk selanjutnya yang tadinya mau saya borong karena ada jeda sambil perwakilan dari An yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Guru Sutina dalam rangka penerimaan sekaligus penyambutan seperti apa ya. Oleh karena itu waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Gustina. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Naib dari Kecamatan Kapetakan yang saya hormati beserta Bapak Lubeng, Bapak Ucapin yang saya hormati, rombongan dari keluarga besar Bapak Cantiman yang saya hormati, serta keluarga besar dari pihak pengantin perempuan yang kami muliakan.
Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka prosesi pernikahan Juanda ya. Juanda bin Bapak Catiman yang akan dinikahkan dengan Siti Dayanti binti Bapak Rasikin Ibu Dunia. Selamat serta salamnya kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para bapak ibu serta hadirin sekalian yang kami hormati, pula atas nama perwakilan dari keluarga besar Bapak Rasikin, sekeluarga mempercayakan kepada kami untuk memberikan sepatah atau dua patah kata menyambut dalam rangka acara pernikahan pada hari ini. Maka dari itu, yang pertama kami atas nama keluarga besar Bapak Rasikin sekeluarga, yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar rombongan dari Desa Bungko yang secara sengaja diiring bebarengan ririungan dari sana menuju ke Desa Bungko Lor mengantarkan calon pengantin laki-laki yang bernama Juanda tuh yang akan dinikahkan dengan Adinda Siti Dayanti. Itu nanti acara pernikahannya nanti jam 9 kurang lebihnya jawab apa ya, sambil menunggu sambil sabar kepada bapak para pengiring ya, wajarlah. Baiklah para bapak ibu serta hadir sekalian, apa tadi yang dibicarakan oleh Bapak Ucarkin perwakilan dari pihak Bapak Cartiman sekeluarga tadi mengucapkan itu penyerahan pengantin laki-laki kepada pihak keluarga pengantin perempuan yaitu kepada Bapak Rasikin sekeluarga. Maka dari itu kami atas nama wakil dari Bapak Rasikin Ibu Dunia sekeluarga, apa yang diucapkan, apa yang diserahkan oleh Bapak Ucarkin, maka daripada itu kami selaku perwakilan dari Bapak Rasikin Ibu Dunia menerima apa adanya ya, menerima Bapak Juanda ya, Mas Juanda yang akan dinikahkan dengan Siti Dayanti ya, saya terima dengan tulus hati lapang dada Pak U. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi saya terima. Nanti saya bina, bimbing dan arahkan ke jalan yang benar, tapi jangan lupa melaksanakan ibadah sholat di waktu. Oke, Pak Nayib. Terima kasih. Itulah sambutan dari kami atau penerimaan dari kami kurang dan lebihnya, karena kami sebagaimana dari itu kami atas nama keluarga besar Bapak Rasikin mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga besar Bapak Cantiman serombongannya apabila ada kekurangan, ada kehilapan, ada misalnya penerimaan kurang senonoh, maka kami sebagai manusia biasa kurang dan lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru Sutina yang sudah mewakili dari pihak mempelai perempuan, yang artinya telah menerima apa yang diserahkan tadi oleh Pak Ucarkin selaku perwakilan dari Bapak Cartiman. Oleh karena itu, karena sudah ada serah terima ya yang sudah deal,
Artinya di sini secara mutlak sudah ada pelimpahan wewenang, pelimpahan kewajiban Pak Guru ya. Yang tadinya Juanda dibina, dibimbing, dinasehati oleh Pak Cartiman, mulai hari ini setelah deal akan digan nanti itu beralih kepada Bapak Rasikin yang bakal membina, tapi tolong dibinasakan aja ya, yang bakal membina, memberikan nasihat, bimbingan segala macam itu kewenangan Pak Rasikin, bukan Pak Kucar Kime wis nyerahan. Loh ya. Jadi untuk Pak Rasikin mulai hari ini nanti setelah ijab kabul itu pelimpahan wewenang. Itu beberapa perkataan yang sudah disampaikan oleh pihak calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, mangga kita beralih kepada acara berikutnya, merupakan acara inti. Tapi punten Pak Naik, sebelum ada acara akad nikah, ada permohonan mau dibacakan ayat suci Al-Qur'an lah. Ya, seayat buruk ayat. Mangga.